gak apa-apa. Sebabnya semangat, kuwi kunci keberhasilan. Apapun kreativitas panjenengan, apapun karya panjenengan, semoga ada yang menghargai. Tapi kita tidak kita dihargai loh. Dan kita dihargai, yang jelas, sing jelas. Hari ini orang sah gengsi-gengsian loh, wong desa asli wong kampung. Hari ini kita coba arep golek kayu lur. Arep golek kayu di seberang kali kae. Nang kono golek kayu. Sekiranya mbok menawa titiku lewat nang bareng sampean, monggo dijadikan teman ya. Kalau belum nek durung kekancan, aja lali di share ya, di share komen ya, komen kan gak bayar, jadi gak bayar ya, ben akun dhewe cepet berkembang lur. Nang ngguri kono lur ya, nang ngguri kono kae, nah ngguri kono lah ya lah kono kae. Aku kok bakal ngelek kayu ya, golek kayu anjir wong kampung lur. Lho piye alat sing tak gawa lur, alat sing tak gawa kayu ya, mung ini iki lur, bendo golek kayu wis pokoke. Muga-muga kayune garing-garing hari ini ya, muga-muga ini garing-garing. Sing jelas tetap jalin kebersamaan lho, mumpung kali ini cilik lur, mumpung kali ini cilik. Kita nanti golek kayu garing, pawonku juga butuh kayu. Iki solusine wong desa lur, nek gak duwe tabung kan duwe LPG, cukup kayu garing digawe kayu. Monggo sedulur kabeh ya, di polo-polo polon aku lah, polon aku kanca kalangan ya, kancane kabeh wong ya, kancane wong ngarit, ya kancane wong tani, ya kancane sedulur kabeh. Pokoke semangat. Jalin kebersamaan ya, apapun konten video panjenengan tetap tak konco. Salam sedulur. Oke, pemirsa Jatimulyo official, hari ini kita lur ya, yang kemarin sempat kita bikin live di sini, hari ini beduk-beduk lur iki. Beduk-beduk arepe golek kayu garing. Oh ya, golek kayu garing. Sing jelas iki lho kayune lur, cemepak. Kayu ini garing, nah, nanti siap kita bawa wes. Pokoknya mulai kayu garing digawe pawon, pawone ben gak nganu rendeng-rendeng iki nyambut gawe sepi. Kita intine tetap semangat ae ya, tetap semangat. Dalane angel lur-lur engko medune mbuh piye engko medune ya, gak angel medun kaya tak uncalne ngene ya lur. Nanti kita cari kayu itu lho, ini juga kayu rancaan ya, karena biasanya panjenengan nonton videoku di Kuda Lumping di Jaranan. Hari ini tak gawe suasana beda lur, nang pinggir kali golek kayu wong desa lur, golek kayu ben gak itu lho lur, kendilku ben gak guling lah. Ini mau kebenaran anak kayu garing lur, iku tak gomule lur. Tak gomule, tak gomule, tak tarik lur. Lho, tak tarik. Tarik. Tak lompokne tak gomule. Lho, lek kayu lur. Nah, iki kayune garing siap dibacoki. Sing jelas sampai entek ni videoku lur ya, sampai kelar, sampai entek engko. Sampai entek juga iki lur, aja lali di like, komen, dan subscribe. Sing belum subscribe, sing subscribe matur suwun subscribe, semoga berkah bagi saya. Loh, kayu garing lur, lur kayu garing-garing iki waru bekasnya kebuangan, gak ono sing jomo. Tak baca itu agak kayu di omah lur, wong man butuh kayu ya, pawon butuh kayu. Ini spesial hari ini lho,
spesial hari iki ya. Dino iki lah. Golek kayu. Nah, iki kok juga tak jumuk, Lur. Tak jupuk gawe kayu. Wong kayu kok digunani gak duwe tabung yang golek kayu. Sing penting semangat lho sing lumuk kayune engko. Deloken Lur video selanjutnya Lur ya. Deloken pisan mana aja lali di subscribe sing belum subscribe sing subscribe matur suwun. Muga-muga pas duluan dhewe tambah akrab karo Jatimulya Official iki ya. Spesial golek kayu Lur. Singkor tak bacoki kabeh Lur. Tak gawe kayu. Lah ning guriku sing tak lumpukne mau. Kok pokoke tonton terus video Lur ya. Jatimulya Official. Lah iki video ini wong kampung campur aduk sing penting untuk kayu nambah kekancan nambah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lur iki Lur kayu ini Lur hasil cantik kayu hasil cantik masa wong kampung masa wong desa itu sing penting intine semangat Lur. Sebab apa? Sebab semangat kuwi kunci keberhasilan apapun kreativitas panjenengan apapun karya panjenengan semoga ada yang menghargai tapi kita tidak minta dihargai loh tidak minta dihargai yang jelas sing jelas iku penonton lah sing menghargai kalau ada itu wong kampung ya wong kampung yo ndek duwe penopen ojo lali narite yo nek sing golek kayu tetap golek kayu iku nunjang anu loh yang hemat penghematan energi. Nah, ini ya. Ini hemat tabung pirang anu iki lho ya. Hemat tabung. Semoga semangat Lur ya. Aja kendur semangate. Semangat berkarya. Semangat bikin PT ya. Sekali lagi teman-teman sekiranya di beranda Anda ada PT saya masuk bisa di-like, di-komen dan di-share ya. Di-share. Kemungkinan yang manfaatnya, dan kemungkinan KB, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.